bisa-bisa wibawa dan bisnis saya bisa jatuh, tahu? Betul, Pak Jendra. Jangan paksakan bos Tom dengan kondisi yang tidak oke di depan wartawan. Apalagi di depan wartawan asing. Itu bisa mempermalukan bos Tommy. Tenang, bos. Wawancara akan tetap berjalan lancar. Tanpa mengurangi tensi dan wibawa bos Tommy. Asal bos Tommy mau ikuti saran saya. Saya punya akses itu, bos. Waktu sekejap sebelum wartawan itu datang ke sini. Tidak mungkin. Pak Jendra menyembuhkan cekukannya sendiri. Kamu lima.